Medan itu Kuala Namu. Selamat siang. Sekarang saya berada di Telaga Ikan, Pondok Telaga Ikan. Ini di daerah mau ke Kuala Namu jalan lintas. Jadi ini sudah ada tempatnya 8 tahun. Tapi ini dia pertamanya dulu peternakan ikan nih, tambak ikan. Jadi tambak ikan dulu, baru ada pondok-pondok begini, restoran. Dan itu di belakang sana penambahan lagi untuk lesehan. Dulu itu ternak ikan juga, tapi ditutup, masih ditutup. Jadi mau bikin kayak lesehan begini lagi. Jadi kok lesehan itu hanya di bagian belakang aja, dan bagian sebelah sana itu tempat kursi-kursi, yang pakai kursi, pakai meja. Thank you.
Jadi kalau Anda di daerah sini akan mendengar suara pesawat terbang, karena 5 menit atau 10 menit dari tempat ini itu Bandara Kuala Namu. Jadi di daerah perlintasannya, kalau Anda tidak melalui tol ke Bandara Kuala Namu, nah di belah kanan lah, kalau kita dari Medan akan melihat pondok telaga ikan ini. Tapi kalau dari Kuala Namu Anda jalan menuju kemari, ini sekitar 5 menit atau 10 menit sebelah kiri, dia akan kelihatan. Pintas tempatnya kalau dari luar kecil, tapi kalau ke dalam Anda akan melihat besar, luas. Jadi saat berpuasa ini, waktu saat puasa, pengunjung sepi kalau jam siang-siang seperti ini. Nah, tapi karena kita udah datangnya sore, udah saat mau berbuka puasa, nanti akan lambat laun atau akan berdatangan. Kadang-kadang kalau kita tidak ada pesan tempat, ini full booking semuanya. Tempatnya di full booking. Jadi ini luas tanahnya 2 hektar. Jadi sampai ke belakang sana nanti Anda akan lihat, nanti itu tetap akan ternak ikan, semua ternak ikan. Jadi hanya sebagian aja masih dipakai untuk restoran. Dan nanti di belakang ini saya akan tunjukkan tempat baru timbun lagi, untuk akan dibangun seperti ini lagi tempatnya. Es buat lagi ya. Berapa deh? Bukan jam puasa gini, jam 10. Oh, biasanya kalau nggak puasa? Jam 10. Tutupnya? Jam 10 malam. 10 malam? Tapi jam 9 udah close order, biasanya tuh yang dikasih. Oh, gitu. Apa? Bukaannya nggak ada ya? Bukaan sini nggak ada? Bukaannya. Kalau misalkan puasa ini, ada nggak ada bukaan-bukaan gitu? Entah. Ada takjilnya. Iya, takjilnya apa biasanya? Bubur. Kacang hijau? Ya. Sama? Buburnya ini, ganti-ganti deh. Oh, gitu. Bayar? Kena cas? Enggak. Kalau bubur enggak. Oh, enggak. Bakwan sayurnya enak, lembut. Jarang ada kayak gini bisa. Bakwan keras. Kalau minumnya ini tidak begitu recommended dan masuk. Kenapa? Sirup ternyata asam. Buahnya asam. Ini juga ini timun serut. Timun bukan timun, ini sirup. Jadi hanya timun sekedar aja, jadi nggak bisa nikmatin. Thank you.
Tahu tempe enggak ada, Dek? Ada. Tambah tahu tempe. Iya. Tahu aja bisa? Bisa. Tahu aja lah. Saya yang tahu-tahu apa? Tahu sutra. Goreng kan? Iya. Jangan angus ya, Dek, bilangin. Iya. Tahu. Tahu tempe enggak, Bang? Tahu tempe aja. Tahu tempe. Kan bisa dicampur kan satu porsi kan? Bisa. Dia minta timun dipotong-potong bisa? Apa? Mau, tapi kecil katanya. Mau. Jawaban belakang gitu ya. Enak banget ya. Ngasih bumbu dikit. Ya agak pedes sih. Jangan deh nanti abang empat sekali. Ambil tuh udang harus sudah dikit. Masih ada nggak mau lagi nih? Nggak lagi. Tangan itu di tangan. Oh, tangan di sini, Bang. Kapan ayam? Rahma, ini kena ayam Rahma. Kepalanya. Cucine. Hmm.
Itu ayamnya nggak dijual, Pak. Ayamnya nggak dijual. Oh, dijual juga. Oh. Ada tua ayamnya. Ada tua ayamnya.